Miris, pegawai minimarket tangkap maling sendirian, minta tolong, malah dicuekin. Terekam sebuah aksi nekat seorang wanita yang berusaha menahan dan menangkap maling sendirian viral di media sosial. Wanita tersebut diketahui pegawai salah satu minimarket itu nekat membahayakan dirinya untuk menahan sang pelaku. Bahkan wanita itu meminta tolong para warga sekitar untuk menangkap sang pelaku. Namun mirisnya, saat wanita tersebut meminta tolong untuk membantu menahan maling tersebut, warga yang berada di lokasi malah cuek. Bahkan beberapa warga malah asyik menonton hingga merekam aksi wanita itu yang tengah menahan maling. Kini rekaman itu beredar luas di media sosial, salah satunya akun Instagram sisiterang.official. Diketahui kejadian tersebut terjadi di salah satu minimarket di Jalan Karipata Cembar, Senin 2 Oktober 2023 pukul 9. Dalam rekaman video selama 28 detik tersebut terlihat seorang wanita yang mengenakan batik berusaha menghentikan seorang pria yang diduga mencuri minimarket. Wanita tersebut diduga karyawan minimarket itu nekat menahan pelaku agar tak melarikan diri. Bahkan dirinya berteriak minta tolong kepada warga sekitar untuk membantunya. Pada narasi video itu juga mengatakan terlihat ada beberapa pria sebagai tukang ojek online, mahasiswa, dan pria lainnya. Meskipun wanita tersebut berteriak meminta bantuan dan menahan pelaku dengan sekuat tenaga, orang-orang di sekitarnya hanya menyaksikan tanpa memberikan pertolongan. Hingga akhirnya, pelaku berhasil melarikan diri. Terlihat beberapa orang mulai membantu wanita tersebut, namun hasilnya percuma. Meskipun wanita tersebut mencoba mengejar, usahanya sia-sia karena pria tersebut segera meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya. Tak sedikit warganet yang geram dengan warga yang berada di lokasi mengabaikan kejadian itu.